Pada bagian ini akan kami tunjukkan cara pengolahan kunyit menjadi obat herbal, yaitu kunyit asem. Kunyit asem sendiri terbuat dari bahan dasar kunyit itu sendiri. Kemudian ada juga asam di sini. Lalu ada gula. Kemudian air 1/2 liter. Dan peralatan-peralatannya ada pisau, parut, serta panci itu sendiri. Pertama-tama, kupas kulit kunyit. Langkah selanjutnya adalah rebus asam dengan air. Sampai mendidih dan menjadi air asam. Sembari menunggu air asam mendidih, kita parut kunyit sampai halus. Parut kunyit sampai benar-benar halus agar hasilnya menjadi lebih baik. Setelah itu, kunyit yang sudah diparut halus tadi kita tuangkan dalam air, kemudian kita peras-peras sampai airnya menjadi kuning pekat. Setelah itu, pisahkan airnya, jangan sampai kunyitnya tercampur. Pada bagian ini, Anda bisa lebih berhati-hati. Matang, tuangkan ke dalam mangkok. Pisahkan dengan buah asamnya sendiri, jangan dicampur. Next step adalah mencampurkan air asam tadi dengan air kunyit dan kita rebus bersama-sama sampai mendidih. Setelah air rebusan matang dan mendidih, kita tuangkan ke dalam mangkok. Kemudian agar terasa lebih nikmat dan manis, kita tambahkan gula kira-kira 5 sendok makan. Kita aduk sampai merata. Kemudian yang terakhir adalah cara penyajian dari kunyit asam. Kunyit asam bisa Anda sesuaikan dengan selera Anda, mungkin dengan air es atau dengan keadaan dalam keadaan hangat. Dan ini dalam keadaan hangat. Masukkan dalam gelas cukupnya. Seperti ini dan bisa langsung kita minum. Manfaat dari kunyit asam ini sendiri adalah untuk menghilangkan haid bagi wanita dan sakit perut lainnya. Kemudian juga berguna untuk menghaluskan kulit serta membuat tubuh menjadi lebih segar dan aroma tubuh tidak bau-bau keringat seperti itu. Dan juga di samping itu, kunyit asam itu sendiri untuk menyehatkan badan dengan membuat tubuh menjadi lebih segar dan lebih hangat.